Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Aja Gaming Channel. Yeay, mantap coy. Oke, gua bakal nyobain untuk tidak mereview Thompson ya. Jadi gua gak bakal nge-review ya. Jadi kita bakal main santuy mantuy tapi serius. Ya, santuy mantuy serius. Kalian bayangin gimana salahnya itu santuy mantuy serius. Sama se ya. Di sini kita bakal turun di pocin kita bener. Waduh, gua lupa ganti skin. Ya mau dimaklumin lah ya kalau skinnya butek gini ya teman-teman ya. Aduh, senjata gua berarti gak ada skinnya. Kenapa gua ganti skin? Karena setiap gua latihan teman-teman ya, diributin mulu, direcokin mulu ya. Kalau main TDM juga kalau gua pakai skin direcokin mulu, diboom sama temen lah, males aku. Jadi aku pakai skin abal-abal aja ya. Mungkin agak sedikit menyakitkan mata kalian tapi mohon dimaklumin ya. Supaya musuhnya juga gak mengenali kita gitu lah ya. Kita bakal melewati sini, kita turun di penyengki. Oke, ada satu skorton atau orang doang sih gue udah samanya baru turun. Bukan masuk rumah gue kan? Kayaknya bukan. Wey, jadi kaku amat ya, gak main sehari doang. Apa lo? Katrong ya. Kita dapat satu katrong teman. Good job katrong. Terima kasih katrong ya. Temannya catering ya. Oh, temannya di situ deh. Temannya katrong di seberang teman ya. Katrong. Pantesan diem-diem aja gitu loh. Gue kira si temennya katerung. Rupanya boterung. Bot temen. Gak apa-apa lah. Kita ngelot dulu ya. Gue gak mau, gak bisa review skin juga teman-teman karena gue gak pakai skin senjata, lupa gue. lupa ingat, maaf ya. Oh, oke. Okay. Lupa gitu loh. Dia punya suppressor sniper tuh lumayan tuh. Gue mau main sniper nih. Sniper gue butek, banyak menghina sniper gue. Tapi emang gue pantas dihina sih. Sniper gue sabun parah tuh ya. Aduh. Gue coba latihan banyak lah ini loh. Gue udah latihan keras dan bekerja keras tuh nih, untuk melatih sniper gue. Untuk gak dihujat. Semoga gak dihujat lagi tuh katanya. Gue bakal main santuy-mantuy gitu teman-teman. Kita hampir nyari musuhnya, kita nyari scope dulu sekali ya. Males gue pakai M4 double, pakai satu M4 YPJ. Uji aja, buat jarak dekat teman-teman. Bagus ini. Oh, lengkap M4 gue. Cakep, mantul ya. Ini baru bikin semangat gitu loh kalau main kayak gini. Mantap. Let's go. Gak ada mobil ya. Kita ke skor rojok ya. Let's go. Ada mobil, pakai motor aja deh. Biar cepet nyampe nya. Cuman kalau berhenti harus hati-hati ya. Gua enggak auto tewas. Gua sering banget tewas naik motor, kesel sendiri. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
13. Ini match secepat yang pernah ada dan ya. Nah, ngerti sih. Bodoh amat lah, yang penting menang aja lah. Not enough space. Groja. Groja aja lah. Tadi ada enggak. Oke, teman-teman, kita pakai Groja sama Emperor ya. Ini bakal jadi game yang sangat cepat teman-teman ya. Karena gue baru mulai, ya sisa segini gitu loh. Baru mulai, sisa 13. Game apa ini? Tolonglah, Tencent. Ini ada cheater atau gimana nih? Gak ngerti gue sih. Banget, sisa 10. Gila sih ini game tercepat. Match tercepat yang pernah ada sih ini. Berapa menit nih? Baru 10 menit asem. Gila sih ini temen. Officially gila ini. Sisa 10 dalam 9 dalam waktu 13 menit. Ini mah gak usah ngedit, ini mah 8 orang. Gila. Ini kalau bisa selesainya lebih cepat lagi, gak ngerti lagi sih gue. Kalau di bawah 20 menit sih udah kenceng banget ya. Di bawah 15 menit ya. Gak mungkin sih 15 menit. Kecuali gue nemu 2 spot langsung nih. Nah tuh, mati Jonah 1. Supply aja lah, supply. Yuk, kita ke supply ya. Nah, akhirnya ya ampun. Oke. Sampai ke rumah. Satu orang di rumah, satu orang, dua orang. Bye, have a great time. Ras. Ini. Berarti di rumah ini ya. Kok musuhnya? Ada dari gimana gitu ya? Oh, di situ. Empat. Oke. Cukup cepat ya. Aduh. Oke, dapat 2 nih. Kita buru aja lah semua musuhnya lah. Mudah amat lah gua lah. Oke. Ada musuh lagi. Cepetin ini. Kita bikin new world record ini. Match tercepat. Udah berapa menit? Udah 18 menit sih, udah lumayan lama sih. Cuman ini bener-bener gak masuk akal sih. Gue sih harusnya udah quit game untuk ngelepasin ini dari konten. Sejujurnya. Biasanya sih gue udah quit game, tapi ini kayak penasaran aja, cobalah. Biar penonton gue pada ngerti gitu loh. Bikin konten itu kadang-kadang kayak gini. Butek banget. Match yang tak cepet banget lah. Itu ada orang ya di atas. Jadi mobil dulu juga ada tadi. Masih ada flare sih. Apa kita nge-flare aja sih? Bisa kita nge-flare aja deh. Oh, ada supply depan gua, mantap. Thank you.
What's up, bos? Oof, what is that? I'm sorry, bos. What's wrong, bos? Ini rawan kena bom sih, bos ini. Cara melawannya adalah naik ke atap. Eh, salah gue. Cara melawannya adalah atap versus atap sebenarnya. Atap halilintar. Emang lo doang bisa ke atap? Oh, dia di situ. Oke. Okay. Dia mundur ke belakang deh, gue liat. Kita tiga. Gak kurang lah HP-nya loh. Itu ada ilmu apa loh? Karena aku juga kurang HP-nya. Setiga ya. Bisa coba HP nih pak, pak. Aduh, kocak ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Biar pernah kan gue liat nih. Kadang-kadang bikin kata kayak gini nih. Fenomena aneh di PUBG Mobile ya. Fenomena tak jelas. Tiba-tiba sisa segini maksudnya. Ngerti. Oh jadi ya. Satu orang temennya ada. Weh apa deh bangke apa deh ini. Waduh anak ular nggak tahu temennya di mana. Oh roda gua dirusakin dong bangke lah. Oh ada temannya tuh. Ada bom. Temanmu ada di mana? Temanmu ada di mana? Temanmu ada di sini. Mati kelindes. Bisa cepat apa ini? Bangke, bangke kocak pak sumpah dah. Sumpah ini gua cuman ganti skin doang. Ternyata skin ngaruhin musuh ya. Udahlah gak usah pakai skin lah kayak gini mainnya teman-teman biar chicken terus. Enak bener hidup gua. Gak ada skin lebih mantul. Ini rupanya tujuannya skin teman-teman. Inilah fungsinya skin. Ternyata gak usah beli skin lah kalian ya. Saran gua ya. Aduh gak ada gunanya skinnya. Gak usah beli skin enak banget nih mainnya nih. Easy peasy lah kepisah oke. Ini alasan kalian gak perlu beli skin. Lihat ya, gak perlu beli skin lah kalian temen. Jadi kayak gini mainnya enak. Easy, easy. Udah. Gua dipanggil. Mana musuh? Oh, ada gak resep tuh? Tuh, 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 tuh. Gua gak ngeliat ya tadi, ini mana tuh? Itu tuh. Bangke. Eh meledak tuh. Meledak tuh. Eh jangan mati gua sama yang kayak ginian. Enggak lah. Tidak mungkin. Eh enggak jelas banget sumpah. Apa ini? Ngakak sis. Enaknya kita apain dia? Enggak apa-apa sih bisa ya? Kamu nak? Gak panci kamu. Siap kamu ya.
Gua kejuanan nih. Kita panci open field nih temen-temen. Gua tunjukin nih skill panci open field ya. Panci di open field. Mana lu? Kita cicil-cicil dulu tapi 1-2 hit ya kan, kaget. Panci balanya. Mana sih si bangke? Ini orang jago banget kamuflasenya. Woi, sini enggak lo? Waduh. Mana dia? Masih kan prone. Sini bangke. Mana sih bangke? Ih. Enggak ada sih. Mana sih kamu? Mana sih bangke? Itu dia, itu dia. Ada beneran. Itu. Gue gak ngerti. Gue ngerti lah. Ini match apa nih, Asim Tension? Gue gak ngerti ya, Tension ya. Thank you, Tension ya. Lu baik banget sama gue. Ini gue gak bohong temen ya. Gue cuman ganti skin doang. Bener-bener. Gue cuman skin gue doang, gue copot. Jadi kayak gini mainnya gitu loh. Ini tujuannya temen. Ini alasan kalian gak usah beli skin. Gak ada gunanya gitu. Gue cuman ganti skin lah. Beli lagi kan skin gue kan? Lihat deh. Nah, balik lagi itu ya. Ya. Enggak ngerti lagi sih gua. Jadi semoga kalian terhibur ya. Ini alasannya kalian enggak usah beli skin, gitu aja ya. Cepat gamenya. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.